Oke, baik lagi sama gue mau ngebahas soal album Spirit, yaitu album kedua J-Rock. Single pertamanya itu Kau Curi Lagi. Nah, disitulah hadirnya Prisa, gitaris metal. Waktu itu dia masih tergabung sama Death Squad juga. Tapi sebenernya selain jago main gitar, Prisa juga punya suara yang oke. Akhirnya adalah lagu Kau Curi Lagi, ciptaan Wima. Kolaborasi lah kita si Iman nyanyi sama Prisa. Alhamdulillah sih di album Spirit itu album J-Rock yang mulai dikenal di kalangan masyarakat lebih luas lagi. Jadi udah mulai, kalau dulu album pertama mungkin cuma anak-anak band doang yang tahu J-Rock. Di album Spirit ini orang-orang umum, ibu-ibunya mungkin mulai akhirnya banyak tahu J-Rock. Di album Spirit ini kita akhirnya sering nih, karena mungkin ya alhamdulillah lah lagunya masuk top chart di radio-radio, terus di TV juga video klipnya lumayan sering diputer. Akhirnya kita sering tuh, diundang di acara-acara TV, mulai main di dasyat, inbox, sudah mulai rutin lah acara-acara TV. Dan mulai juga akhirnya banyak panggilan-panggilan di daerah-daerah yang jauh-jauh, bukan hanya Pulau Jawa. Seru banget lah kalau dari album Spirit itu. Ingat juga ya, ada kejadian waktu kita rekaman di tempat Bongki, tiba-tiba lagi rekaman gitu hujan deras, terus cedak, tiba-tiba rumahnya sambar petir, terus data-data sempat hilang semua, terus jadi harusnya besoknya bisa take vokal apa tar gitu. Akhirnya kita pending dulu, kita harus ngumpulin data-data yang hilang nggak tahu kemana, ada yang ngulang juga, ada yang bilang datanya hilang juga, kita jadi harus ngulang juga. Tapi ya alhamdulillah lah, akhirnya dengan usaha dan doa. Bisa di beberapa bagian tuh bisa dipanggil, bisa ditarik lagi data-datanya. Oh ya, di album Spirit itu juga kita dapat tawaran main berakting di apa ya, kalau nggak salah judul acaranya Behind the Song itu. Jadi kita berakting menceritakan tentang lagu Kau Curi Lagi itu, ditayangin di Trans TV kalau nggak salah, itu sama aktor ceweknya Jessica Iskandar main juga, terus si Gina. Jack Kelin si siapa? Gina juga, Gina Jengkelin juga ikut main juga. Jadi lumayan juga lah beradu acting dengan mereka kan. Behind the Song bisa lihat lah teman-teman, cari aja di YouTube, ada. Parah sih emang actingnya, maksudnya secara pribadi sih itu acting perdana gua tuh. Bener-bener anjing malu sama sekarang gua ngeliatnya masih malu, tau gak? Kau bilang mogok ya? Tapi kita gak ada yang ngerti mesin. Pas banget, tenang aja ada ahlinya. Tolongin. Jago tuh. Yang benar ya, Wim ya. Suka. Aku gak mau tahu. Kita putus. Suka, kamu salah paham. Kamu tuh udah nyakitin aku. Rencananya tuh aku hari ini mau ngelain kamu sama teman-teman aku. Tapi kamu malah sibuk sama fans-fans kamu. Sibuk apa? Cipika-cipiki.